pompa sumur ya, biar besinya tinggi. Jadi nanti kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera sahabat Jatra Filter dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan kami tim Jatra Filter di channel Jatra Filter. Kali ini kita instalasi di daerah Tambun Utara, daerah Bekasi ya, tepatnya di perumahan Britania Bekasi. Untuk kasus airnya mungkin bisa kita cek. Dan ini kasus airnya sahabat Jatra. Nah, ini air keluaran dari pompa sumur ya, zat besinya tinggi. Jadi nanti kita akan instalasinya menggunakan sistem setelah toren. Nah, ini yang sudah kita ambil lewat tadi ya, yang langsung dari sumur bor. Oke, kita lihat lagi. Nah, ini air yang langsung dari sumur ya, sebetulnya. Dan itu endapan bisa dilihat di dinding toren ya, lengket dan kelihatan berminyak ya. Ini kandungan besinya, Fe-nya tinggi sahabat Jatra. Jadi nanti instalasi, sistem instalasi yang akan kita terapkan, sistem instalasi setelah toren dengan bantuan pompa booster. Dan ini pompa boosternya pakai washer ya, PB228 bit. Nanti kita pompa kita modif supaya jangan sampai apa booster nyala ataupun mati tapi nggak bisa nyala lagi. Oke, tim kita sudah instalasi. Oke sahabat Jatra Filter, instalasi kita hari ini di daerah Bekasi Utara, tepatnya di perumahan Britania Bekasi ya, daerah Tambun Utara. Instalasi yang kita terapkan seperti dari awal video, instalasi setelah toren dengan bantuan pompa booster. Nah, ini torennya. Dengan ini pompa boosternya sahabat Jatra, dan pompa booster kita modif. Lalu masuk ke unit filter air dengan bantuan injeksi tabung klorin ya. Lalu keluaran nanti ada bantuan filter cartridge. Oke. Ini tekanan air cukup kenceng ya dari boosternya. Boosternya juga bagus. Oke, untuk kondisi air hasil filtrasinya seperti ini sahabat Jatra. Ini air yang kita ambil tadi sebelum instalasi kita mulai. Ini keluaran dari pompa. Udah kita endapkan di botol ya, kurang lebih antara 3 jam lebih ya, 3 jam hampir 4 jam. Dan ini hasil filtrasinya. Cukup jelas perbedaannya sahabat Jatra. Oke, bagi sahabat Jatra yang di area Bekasi Utara maupun Bekasi Selatan Timur yang membutuhkan jasa instalasi, bisa hubungi kami di nomor berikut ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam filter air.